sekarang kita sudah ada di Rumah Indonesia, dan seperti janji kami waktu itu, penghukuman Cocix dilaksanakan bersamaan karena cowok dan cewek sama-sama pernah mengalami kekalahan. Jadi senasib sepenanggungan, kita lawan pebasket beneran. Betul, ada Rani Gunawan, ada Mario Lawalata, dan ada Augie Fantinus. Dia kan yang ngajarin kita. Ya gak apa-apa, berarti dia tahu trik-trik kita. Kayak kita punya aja. Oke, kita akan main basket. Dulu gue anak basket, nak. Tenang aja. Menari. Gue kira di Ragunan. Waduh, hidup di lapangan. Udah saatnya sekarang, Batina. Pasangkan bola ke dalam keranjang. Dong, nombok, dong, nombok, dong. Ya ampun, itu pemain basket tinggi amat ya. Wow. Aku kira dia ringnya. Itu Rani Gunawan. Anak kampung, pengen dia! Anak komplek! Udah anak komplek! Pas panggil kita orang kampung. Yakin? Ini mau main basket? Bisa, gue dulu anak basket. Berdiri dulu deh, sampai ngeloni deh. Mari kita semua berdiri. Silakan, silakan. Gimana, gimana? Gue sepantatnya loh. Gue sepantatnya Roni. Sini, kalau sama Ogi gue masih berani tuh. Tingginya masih sama. Sama Mario masih berani. Ini tuh udah berat sebelah. Pasti beratan kita ya. Maksud gue tinggi sebelah. Jadi kita 3-on-3-nya akan melawan Roni, Mario, dan Ogi. 3-on-3 ya. Peraturannya gimana nih? Sekarang nyebutnya 3x3. Sekarang marah. Iya, dulu kan enggak apa angkatan kita 3-on-3. Gila enggak seimbang banget ini. Berapa kali menit, Gi? Biasanya kalau gini kalau 3-on-3. Biasanya 10 ya kalau 3x3 ya 10 menit. Ya, kita 2,5 aja ya. Ini adalah pertandingan yang sudah ditentukan hasilnya bahkan pada saat belum dimulai. Kapan? Kita dulu. Jay! Tutup! Aduh, enggak. Main basketnya pakai ini. Ayo pakai. Yang dihukum kan sih. Yang mana kan? Heeh. Di produser kurang ajar. Di mana-mana produser tuh ngegampangin. Enggak ada size aku. Ada ini size-nya kecil tuh. Ada size aku. Wah. Silakan. Aduh sakit banget. Boleh sebelah enggak nih? Bok, lu tahu kan kalau badannya gede tuh lebih nusuk lagi. Enak kok lama-lama enak kok. Bang. Kamu gitu aja susah. Aduh. Ayo. Ambil bolanya. Ayo ambil. Ayo. Yeah. Masih lagi pakai itu. Baru kali ini lawan-lawanan semuanya happy loh. Terangkanlah terang. Sekarang gantian mereka yang pakai gimana? Biar mereka merasakan sakitnya. Tuh, benar. Enggak masalah, kita kan supaya keadaannya berimbang, kita sekarang kembali pakai sepatu.
Dan mereka yang jago-jago basket ini pakai sinar refleksi tadi. Lihat nih. Aduh. Lihat nih. Oh. Masih sakit di hati, yuk. Masalah. Oh. Makan tuh. Ayo dari luar, Bu. Oke, oke, ya. Udah ya. Langsung jaga dong. Ho, 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 ho. Gampang tuh. Tetap aja kita dong. Cocik berhasil dilaksanakan. Seperti yang gue bilang tadi, cowok dan cewek sama-sama pernah kalah. Jadi hari ini hukumannya dilaksanain bareng ya. Iya. Dan hikmahnya adalah semua jadi tahu penyakit apa yang dialami berdasarkan titik-titik refleksi ini. Jadi kalau selama ini lo sebagai atlet merasa sehat, cobalah lo bermain olahraga dengan menggunakan sendal refleksi. Ketahuan lo penyakitnya apa lo. Gue tuh sebelah sini. Gue tahu yang paling sakit nih. Dan buat Pak Erik Tohir, bos kami, Ketua Inasgok, tolong sampaikan kepada IOC, ini cabang olahraga baru, basket mengenakan sinar refleksi. Insya Allah, yang main nggak ada yang tamat semuanya. 5 menit, udahan. 5 menit. Terima kasih buat Rogu. Terima kasih Rogu, dan Levi Mokra, dan Mario Lawalata. Augie Pontinus, luar biasa. Ini rasanya mungkin yang menjadi seorang atlet basket ya. Bermain dengan atlet-atlet luar biasa ini. Luar biasa ngaco. Udah tahu ternyata akhirnya gue tahu nih. Sakit apa? Keputihan. Pektai lo, pektai. Yang pektai dia. Makanya cowok dan cewek jangan main-main dong kalau main cocik. Cowok ayo bela cowok. Cewek ayo bela cewek. Karena kalau misalnya kalah, yang dihukum kita-kita. Bukan lu. Ya? Halo? Sampai ketemu lagi di hukuman cocik berikutnya.